Kiss TV bersama dengan Ariel Pilus dan juga Alif Farhan. Kita ada selebriti yang akan membuatkan kita semua touching. Yes, siapa lagi kalau bukan Sufyan Syuaib. Dan sekarang ni, hadiah atau buah tangan yang terbaru. Yes. Saya rasa macam mana bila dapat feedback macam gini? Macam ombak? I think it's a very good start untuk lagu Di Matamu ni. Dia macam dah start promotion before keluar lagu tau. Dan lagi viral bila ramai orang buat cover. Cerita music video tu sebenarnya apa yang ingin ditampilkan dalam message lagu tu? Lagu ni berkenaan dengan putus cinta lah dari segi lirik dia. Yep. Kalau dari segi lirik je putus cinta. Tapi saya cuba nak tunjukkan yang apa yang berlaku dalam hidup seseorang tu boleh merubah seseorang. Sebab kalau kita tengok lagu Di Matamu tu awal-awalnya Sufyan Syuaib macam dulu yang tak berjambang. Lepas tu bila dia kenal seseorang dia jadi dia berimej berbeza. Bila dia kena tinggal pun dia terus berubah jadi lain. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya ada pihak yang kat luar sana kata benda tu kait dengan cerita peribadi Pian. Betul ke tidak? Eh, tak adalah. Tak ada. Ini memang 100% rekaan semata-mata. Kalau kita tengok awal music video tu pun ada tulis. Cerita dan watak ini adalah rekaan semata-mata, tidak ada kena-mengena yang masih hidup. Dengan tujuan tak nak bagi mana-mana pihak tersinggung. Tarikh 23 Mac tu kan. Kita tahu tarikh itu sebenarnya bermakna untuk Pian sendiri. Ada yang tertanya kenapa Pian riliskan tarikh itu. Adakah itu kira macam message untuk seseorang kat luar sana ke? Supposedly 23rd of March adalah satu hari yang besar dalam hidup aku. Aku plan nak rilis lagu Di Matamu ni on April. Tapi since plan tu tak jadi, aku still nak tarikh 23 Mac tu jadi satu tarikh yang signifikan dalam hidup. Benda tu sentimental. So I want to do something on that day. So terimalah Di Matamu. Kadang kan Dia yang jadi nampak tak best ni sebab orang yang bagi feedback kau, bukan orang-orang terdekat kau. Ni orang luar ni. Sebab ada efek dua keluarga. Belah sana dengan keluarga Pian sendiri. Aku ambil approach untuk berdiam diri dan bagi ruang dan masa. So, I think apa yang aku dah buat tu yang terbaik untuk kedua-dua pihak. Terkejut memang terkejut, tapi mulut orang kita tak boleh tutup. Cuma kalau kita tak boleh menjernihkan keadaan, janganlah kita tambah lagi kekeruhan. Kalau kita tengok appearance kau dari luar, aku nampak kau sihat, alhamdulillah cantik. Tapi tak tahu dalam kau. Betul lah. Benda tu sakit sebenarnya. Tapi aku kena kuat untuk keluarga. Bila benda-benda berlaku, the first thing came out on my mind is my parents. Aku tak suka kalau parents aku baca benda-benda ni. Apa yang aku buat is to tell my family and my close friends that I'm okay, so that dia orang akan okey. Dari segi macam ialah sebelum ni pun netizen duk mencari punca perpisahan apa sebagainya kan. Benda tu kalau boleh nak tutup biar dua-dua pihak dua-dua puas hati. Betul. So kita nak cari jalan tengah untuk engkau clarifykan benda yang kita tak menangkan mana-mana. Betul. Ini untuk diri engkau ni. Kepada orang di luar sana, stop speculating. Respect each other. Dan yang paling penting, aku dah tak nak panjangkan benda-benda ni. Kepada semua pihak, berhentilah bertanya. Okey, yang terakhir lah. Mungkin Pian ada kata-kata dari Pian sendiri. Ikhlas lah. Ikhlas daripada hati. Apa-apa yang kau nak luahkan. Okey, saya nak berterima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang terus memberikan kata-kata semangat, kata-kata motivasi untuk saya terus berdiri dan bergerak ke hadapan. Saya ingin menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf kepada semua pihak di luar sana. Seandainya isu ini mengguris perasaan dan hati anda, semoga benda ini berakhir dengan reda dan janganlah kita mengeruhkan lagi keadaan.